orang-orang yang sudah berhasil di luar sana. Kemudian saya banyak mendapat nasihat dan support dari orang-orang di sini. Manfaat untuk saya ketika memiliki soft skill ini sangat banyak, terutama pengalaman dalam interview kerja pertama kali. Baik ya, untuk mempersiapkan mahasiswa itu bisa terjun ke dunia kerja dan meningkatkan soft skill yang ada untuk wawasannya juga lebih bagus. Kampus-kampus yang memang aku persiapkan fresh graduate-nya untuk siap kerja, ini benar-benar bagus. Jadi mereka bisa belajar gimana caranya untuk menghadapi HRD-HRD di kemudian hari. Benar.